Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami Cornelius Media dalam program Morning Spirit di pagi hari. Sebelum kita memulaikan akan bacaan renungan pagi kita, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di saat ini kami siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati masing-masing kami, agar firman yang kami akan dengarkan ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan renungan pagi kita di pagi hari ini, Minggu 5 Juni 2022, berjudul Jalan Penurutan adalah Rahmat dan Kebenaran. Dengan ayat tema terdapat dalam Mazmur 25 ayat 10. Berbunyi demikian, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Umat Allah harus mematuhi perintahnya, membuang semua kebijakan duniawi. Setelah mengadopsi prinsip tindakan yang benar, mereka menghormati prinsip-prinsip ini karena mereka terlahir dari surga. Penurutan kepada Allah lebih berharga bagimu daripada emas atau perak. Bersatu dengan Kristus, mempelajari kelembutan dan kerendahan hatinya mengakhiri banyak konflik. Karena ketika musuh datang seperti banjir, Roh Tuhan mengangkat standar kita untuk melawan dia. Testimonies jilid 8 halaman 95. Segala unsur dunia berada di bawah pengendalian Allah. Undang-undang alam ditaati oleh alam. Segala sesuatu berbicara dan bertindak menurut kehendak Khalik. Awan dan sinar surya, embun dan hujan, angin serta badai semuanya berada di bawah pengawasan Allah dan menyatakan kepatuhan mutlak kepada perintahnya. Adalah dengan sesuatu penurutan kepada undang-undang Allah sehingga tunas gandum itu muncul dari tanah. Hal ini Tuhan pertumbuhkan pada musim yang tepat sebab ia tidak menentang pekerjaannya. Patutkah manusia yang diciptakan menurut peta Allah, dikaruniai dengan akal dan dapat berbicara, bersikap tidak menghargai pemberiannya dan tidak menaati kehendaknya? Akankah makhluk-makhluk yang rasional menyebabkan kekacauan dalam dunia kita? Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 56-57. Penurutan adalah ujian kemuridan. Pemeliharaan hukumlah yang membuktikan keikhlasan dari pengakuan kasih kita. Apabila ajaran yang kita terima membunuh dosa dalam hati, menyucikan jiwa dari kecemaran, menghasilkan buah kesucian, dapat kita ketahui bahwa ajaran ini adalah kebenaran Allah. Bila kebajikan, kebaikan, kelembutan hati, simpati nyata dalam kehidupan kita, apabila kita mengagungkan Kristus, bukan diri, dapat kita ketahui bahwa iman kita itu benar. Khotbah di atas bukit, halaman 164. Saudara-saudara sekalian, pelajaran renungan pagi di pagi hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana penurutan kita menjadi ujian untuk membuktikan cinta dan kasih kita kepada Tuhan kita. Untuk itu, nyatakanlah kasih kita melalui penurutan akan perintah Tuhan. Mari kita tunduk kepala berdoa. Yalah ya Tuhan kami, benar ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang setia. Untuk itu ya Tuhan, di pagi hari ini perenungan firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk menuruti akan perintah-perintah Tuhan, agar tentu saja melalui itu semua nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di saatnya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami dalam setiap tugas tanggung jawab kami dimanapun kami berada, kiranya Tuhan jaga dan lindungi. Ya Bapa, ini doa kami, ampuni dosa begitu banyak, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan renungan pagi di pagi hari. Silakan share video ini dan jangan lupa subscribe YouTube channel Cornelius Media dan ikuti kami di Facebook dan Instagram Cornelius Media. Selamat pagi dan sampai jumpa besok hari.